dalam mendukung program Papua yang presisi, Polres Labuan Batu terus gencar melaksanakan roadshow Jumat Curhat dari masjid ke masjid dan lokasi-lokasi tempat berkumpulnya warga. Kegiatan ini guna menyerap aspirasi masyarakat sehingga kondisi Kamtibmas yang kondusif dapat tercipta. Guna menyerap berbagai keluhan masyarakat secara langsung dan sebagai wujud kepolisian yang mengayomi dan melayani masyarakat dan presisi, Polres Labuan Batu menggelar kegiatan Jumat Curhat di salah satu masjid tempatnya di Masjid Uswatun Hasanah, Padang Matinggi, Rantau Prapat. Berbagai keluhan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi, diantaranya aksi kriminalitas seperti pencurian dan bahaya peredaran narkoba, satu persatu ditampung oleh personil Polres Labuan Batu. Nirwan Siregar, selaku penasihat BKM Masjid, menyebutkan dengan adanya program dari kepolisian tersebut, warga lebih mudah untuk menyampaikan bermacam permasalahan yang dapat berpotensi terganggunya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Ya, kami dari BKM Masjid Uswatun Hasanah dengan atas nama masyarakat memberikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Polres Labuan Batu dalam program Curhat Jumat, sehingga kami bisa langsung secara langsung dengan Polres menyampaikan apa-apa yang menyangkut Kamtibmas. Kami sampaikan kepada petugas yang datang. Dan kami nilai ini kegiatan positif. Sementara, Kabak Operasional Polres Labuan Batu, Kompol Wirhan Arif menjelaskan, giat Jumat Curhat ini merupakan tindak lanjut dari Mabes Polri yang dilakukan oleh seluruh PJU dan personel Polres Labuan Batu dan Polsek Jajaran agar dapat lebih cepat mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan Harkamtibmas. Diharapkan dengan adanya Jumat Curhat yang berkesinambungan, nantinya ke depan masyarakat tidak lagi merasa sungkan untuk menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian terkait permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Melaksanakan Jumat Curhat untuk setiap masing-masing Polres dan Polsek. Di Polsek juga kami laksanakan giat Jumat Curhat, dan juga seluruh perwira baik Muslim dan Nasrani melaksanakan Jumat Curhat. Bila anggota personil dari Nasrani melaksanakan Jumat Curhat di warung kopi, kedai kopi untuk menampung aspirasi masyarakat berkaitan situasi harga timas yang terkini, permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk Jumat Curhat, banyak kami tampung aspirasi dari Masjid Uswatun Hasanah, yaitu berkaitan tentang permasalahan harga timas, baik maraknya pencurian dan peredaran narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Labuan Batu. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan.